tempo. Isu ini sebenarnya cukup lama isu ini. Isu ini waktu saya masih di DPR itu juga sudah diperdebatkan. 2012 saya pansus. Ya, saya malah di waktu masih di DPR tahun 2004-2005 itu kita sudah membahas soal ini. Dan kemudian karena pada waktu itu saya kemudian ikut bertanggung jawab dalam penghitungan apa yang disebut dengan dana alokasi umum. Jadi dari pokok yang besar itu bagaimana membaginya, bagaimana mendapatkan penyebutnya dan kemudian pembilangnya seperti apa. Dan masing-masing direpresentasikan ke bilangan pembilangnya dan penyebutnya itu seperti apa. Nah, kemudian kami mencoba mendekatinya itu ya, dengan banyak rumus yang kita coba secara statistik, baru kemudian yang kita anggap mendekati adalah indeks Williamson. Dan dengan indeks Williamson itu kita membuat bagaimana kabupaten dan provinsi di kepulauan itu juga mendapatkan bagian yang proporsional. Kita paham betul soal itu.